Assalamualaikum guys, welcome back. Salam satu Ramadan. Memang standard waktu bulan puasa ataupun waktu raya, kita akan hantar wish kepada kawan-kawan, kepada keluarga dan juga kenalan dekat media sosial kita dengan cara yang paling kreatif. Tapi berlainan dengan satu ikan media sosial ni yang pada aku tak ada ayat yang lebih molek, memandangkan bila aku tengok owner dia, memang seorang yang cukup sempurna, cukup sifat, boleh berfikir, ada otak dan juga tahu limit sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Melayu, dan aku yakin yang dia ada common sense. Satu ayat yang paling jitu dan sesuai yang kita boleh gambarkan ialah bangang. Melalui satu video dekat TikTok ni, seorang budak dah pun upload satu wish puasa kepada followers dia dekat TikTok yang jelas mempersendakan agama Islam. Kau rasa masa awal-awalnya kau buka aurat, lepas tu kau tergedik-gedik menari, lepas tu di akhir video kau pakai telekung, kau nampak cool, kau nampak macam perempuan Melayu terakhir. Kau rasa benda yang kau buat tu kelakar. Kalau aku tak ada perasaan integriti, dek, memang aku dah display muka kau bagi satu Malaysia tengok, dek. Kalau tengok dekat ruangan komen, tak ada satu pun komen-komen yang support apa yang kau buat. Mungkin kau tak tengok sebab lepas kau upload, kau terus tidur tak bangun-bangun dan kau tak tahu apa yang terjadi kepada video kau dan apa konsekuens terhadap apa yang dah kau lakukan. Kau nampak dah keluar ayat filem Sebilu dah ni. Bagaimana pula hubungan kau dengan Zainah? Kau jangan menuduh sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Aku memang agak terkejut sebab sebelum ni pun memang dah pernah viral sekali dua video budak-budak yang mempersendakan agama. Jadi takkan sebagai seorang pengguna media sosial, budak dua orang ni dia tak tahu. Kau jangan sampai polis datang ketuk pintu rumah kau, dik. Itu okey lagi. Kau jangan sampai landur datang rumah kau, dia baiki lopak-lopak dekat rumah kau baru kau tahu. Benda terang lagi bersuluh, dah bangang tambah bodoh. Benda yang dibuat oleh budak-budak ni memang dah salah dan tak sepatutnya terjadi. Apa-apa agama pun, kau tak boleh nak persendakan, kau tak boleh nak mainkan sebab agama ni berkait dengan rohani. Yang kedua, ada limit untuk kita bebas gunakan dunia maya ni. Tambah pula, kita ni orang Malaysia, bangsa yang dulunya terkenal sebagai bangsa yang sopan santun dan juga berbudi bahasa. Dunia internet memang tanpa sepadan, tapi kita ada otak. Kita boleh beza mana yang baik, mana yang buruk. Banyak lagi sebenarnya pengajaran yang kita boleh dapat melalui video yang pendek ni. Tapi aku rasa dua benda ni yang paling penting. Dan aku harap juga yang adik-adik ni delete lah video tu dan juga terus buat permohonan maaf. Tak berbaloi langsung kontroversi yang kau buat ni, dek, sama ada kau sengaja ataupun tak sengaja. Kalau tengok followers kau baru 4,000, dek, konten sampah kau ni takkan membantu untuk kau kembangkan media sosial kau dengan cara yang positif. Jadi please behave. Kau nak menari ke apa ke lantak kau, tapi kalau kau usik agama aku, kau kena. Dan akhir kata pepantun, kalau takut kena sepak, jangan buat perangai batak. Nampak sempurna ada otak, kena kecam, nangis teresak. Kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Sabar, sabar, puasa, puasa. First puasa kau dah mengamuk ni, duduk diam-diam.